Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Welcome back to my YouTube channel. Dan kita kali ini di segmen Bunda Belanja. Waduh, udah lama banget aku gak nge-review barang-barang lagi di segmen Bunda Belanja. Dan kali ini aku mau nge-review salah satu produk diaper bag gitu. Tapi ini yang backpack dari merek yang udah fenomenal banget. Kenapa kalau aku bilang kayak gitu? Pasti Bunda udah kenal banget merek satu ini, itu Dialog ya, Bun ya. Kita ketahui, Bun, bahwa banyak banget sih pilihan diaper backpack sekarang ya, dari yang harganya selangit sampai yang affordable banget tuh banyak banget, Bun. Kenapa sih aku kembali lagi ke merek satu ini, Bun? Karena, Bun, kualitasnya, Bun. Kenapa aku bilang kayak gitu? Anak yang pertama aku yang sekarang hampir umurnya 4,5 tahun, Bun. Dulu pas dia baru lahir, aku beli diaper bag dari merek Dialog yang kayak gini bentukannya, Bun. Pasti bener tahu ini motif zaman kapan gitu ya. 2016 aku beli. Ampe sekarang, Bun, masih bisa dipakai sama adeknya kalau adeknya mau keluar gitu ya, bawa-bawa gitu barang. Pemakaian wajar, kotor biasa. Tasnya tuh, Bun, gak ada satupun yang sobek. Padahal isinya itu ya, waduh, gak bisa bilang. Kadang tas emaknya aja masuk dalam situ ya kan. Udah berat banget beban hidupnya tuh tas, tapi tahan banget. Maka dari itu aku udah tahu nih, kualitas dari Dialog memang patut dijempolin. Makanya aku gak pindah ke merek lain, tetap di sini aja. Yuk, cus ke reviewnya, Bun. Baik, Bun, kita langsung ke produknya aja ya. Jadi ini adalah diaper backpack dari mereknya Dialog yang classy series. Ini penampakannya, tara. Jadi dia tuh, Bun, ada 3 pilihan warna ya. Ada navy, olive, dan juga grey. Yang ini adalah grey, aku pilih grey karena menurut aku cantik ya. Langsung kita unboxing aja. Jadi dia pertama kali pas kita dapat itu, Bun, dia ada plastiknya gitu, plastik pelindung tasnya gitu ya, Bun. Jadi kita aman, jadi tasnya tuh nggak bakal kotor gitu loh dalam pengirimannya. Untuk harganya ini dibanderol Rp370.000, Bun. Aku beli di lokal store-nya baby shop di daerah aku di Palembang. Cuman Bunda bisa banget searching di Shopee, ada beberapa harga yang sangat-sangat miring, mungkin lagi diskon, bisa banget jadi option Bunda ya. Yuk, kita buka bungkusnya yuk. Nah, ini tasnya, Bun. Ini yang varian grey-nya, cakep banget ya. Ada beberapa aksen yang berwarna brown juga yang buat tambah keren. Happy banget diaper bag sekarang, Bun. Udah keren-keren banget. Jadi, bisa dipakai sama bapaknya dong. Happy-nya lagi, Bun, dia itu free cooler bag, Bun. Dan cooler bag-nya itu bisa kita simpan dalam tas ataupun kita bisa bawa berterpisah gitu. Nah, untuk review-nya nanti setelah tasnya, Bun, ya. Jadi diaper backpack classy series ini, Bun, itu dibuat dengan bahan berkualitas karena bahan utamanya itu adalah kanvas yang tebal, kuat, dan berkualitas, Bun. Kita mulai dengan saku serbaguna di bagian depan, Bun, ya. Bunda bisa taruh tisu di sini ataupun barang-barang yang lain. Di dalam saku resleting bagian depan nih, Bun, itu ada ekstra saku jala, Bun. Jadi Bunda bisa taruh beberapa keperluan si baby seperti minyak telon, parfum, ataupun bedak baby. Dan bisa juga Bunda taruh di depannya itu handphone Bunda loh. Jadi pegangannya itu, Bun, ada cantolannya gitu loh, Bun, ya. Ada kaitannya gitu. Dan dia menggunakan tali yang motif berbeda dari yang lain loh, Bun. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya, Bun. Nah, untuk bagian dalam tas nih, Bun, dia memakai bahan torin yang bersifat waterproof sehingga tidak mudah kotor dan mudah dibersihkan, Bun. Dan pada bagian alas dalam tas nih, Bun, ya, diperkuat dengan fiber agar tas tetap kokoh dan rapi saat dibawa. Nah, terdapat 3 saku di bagian dalam tas nih, Bun. Yang pertama adalah untuk saku laptop yang up to 14 inch. Kemudian ada juga saku tempat minum baby atau pembotol susu. 2 kanan dan kiri, Bun. Dan dalamnya itu super roomy banget. Di bagian luar, Bun, terdapat 2 saku samping kanan kiri yang multifungsi banget, Bun. Bunda bisa pakai untuk taruh botol susu bayi, botol minum, ataupun handphone Bunda. Bisa banget ya, ditaruh di kanan dan di kiri di bagian tas luarnya, Bun. Nah, ini untuk tampilan belakangnya, Bun. Talinya ya, Bun, ya. Menurut aku sih untuk talinya ini cukup nyaman banget bantalannya gitu. Dan ini tentunya bisa di-adjust ya, Bun, untuk panjang pendek dari talinya.
Ya, kita lanjut untuk melihat dari color bag-nya, Bun. Ini color bag-nya warnanya senada ya, Bun ya. Ini warna gray. Nah, untuk bagian dalam dari color bag-nya ini, Bun, dia menggunakan aluminium foil ya, Bun ya. Tentunya ini dapat digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman bayi agar tahan lebih lama, Bun. Jadi jatuhnya ini tas 2-in-1 ya, Bun ya. Diaper bag sekaligus free color bag. Nah, itu dia tadi, Bun, review lengkap aku seputar diaper backpack dari Dialog yang classy series ini. Ya, semoga ini bisa bantu Bunda buat Bunda yang lagi cari diaper bag, especially backpack ya, Bun ya. Atau buat Bunda yang mau nambah koleksinya, boleh banget. So, thank you for watching, Bun. Buat Bunda yang baru mampir ke YouTube channel aku, boleh banget nonton video-video aku lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dan aku doain semoga Bunda dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.